Ini adalah candil ubi ungu. Teman-teman, bagaimana cara bikinnya? Ikuti aja di channel Mama Ngevlog. Hey semua, assalamualaikum. Kembali lagi ya di channel Mama Ngevlog. Jadi kali ini teman-teman semua, menunya atau masakannya kali ini saya mau bikin cemilan dulu ya teman-teman semua. Kali ini saya mau bikin candil ubi ungu. Kebetulan jadi saya punya ubi ungu ini udah saya kukus sekitar 250 gram ya teman-teman semua. Mari kita haluskan. Jadi ubi ungunya kita haluskan dulu ya teman-teman semua. Ini kalau masih hangat akan lebih enak dihaluskannya ya teman-teman semua. Nah ini sekarang sudah halus ya teman-teman semua. Saya mau tambahkan sedikit garam, sejumput garam saja. Ini karena dicicip aja ubinya, kalau kira-kira ubinya kurang manis silahkan tambahkan gula sekitar 1 sendok aja ya teman-teman semua. Tapi kalau ubinya manis nggak ditambahkan juga nggak apa-apa sih. Nah sekarang kita lanjut tambahkan tepung tapioka sebenarnya, tapi kali ini saya mau tambahkan tepung ketan putih ya teman-teman semua, sama aja ini sekitar 100 gram ya. Nah ini kita lanjut aduk pakai tangan aja ya teman-teman semua, tapi tangannya harus sudah bersih ya teman-teman semua. Tuh kan lebih enak ngaduknya. Teman-teman, ini saya mau tambahkan sedikit air, tapi masukkannya perlahan ya, jangan kebanyakan. Kayak gitu aja sampai ini nanti adonannya bisa dipulung ya teman-teman semua. Tambahkan lagi tepung ketannya. Masukkan lagi sedikit airnya. Nah ini semua sudah tercampur rata ya teman-teman semua, dan kita siap pulung dan kita siap bundar-bundarkan. Ambil sedikit saja, sesuaikan mau besar mau kecil ya kan. Tuh seperti begini, dan ini kita lanjutkan sampai selesai ya teman-teman semua. Tapi kalau saya ya, kalau saya ukurannya saya suka yang kayak mungil kecil gitu teman-teman semua. Yes, tuh selesai dan kita siap rebus ya teman-teman semua. Lanjut. Yes, kita lanjut ya teman-teman semua. Masukkan 600 ml air. Ya. Kita masukkan 1 lembar daun pandan. Dan di sini saya tambahkan 120 gram gula ya.
Kita ini tunggu sampai mendidih ya teman-teman semua. Nah, setelah mendidih kita masukkan bola-bola ubinya ya teman-teman semua. Tuh. Ini kita tunggu sampai mendidih dan bola-bola ubinya terapung ya teman-teman semua. Tuh, ini udah mendidih ya teman-teman semua, dan ini udah mengapung. Itu artinya bola-bola ubinya atau candil kitanya udah mateng nih. Tuh, warnanya ungu banget ya. Tuh, tunggu beberapa saat aja lagi ya teman-teman semua biar benar-benar matang. Nah, sekarang mau saya tambahkan larutan tepung beras sedikit ya teman-teman semua. Tuh, sedikit saja biar hasilnya bagus. Biarkan sebentar. Oke, dan kita siap matikan dulu apinya ya teman-teman semua. 300 ml santan ya teman-teman semua. Ini saya pakai santan yang sasetan, ditambah air ya teman-teman semua. Masukkan daun pandan dan kita kasih sedikit garam. Oke, kita ini lanjut sampai mendidih ya teman-teman semua. Oke, setelah mendidih saya masukkan sedikit larutan tepung tapioka ya teman-teman semua. Tuh, yes, ini kenyal banget ya teman-teman semua. Tuh, ini legit banget, ini kenyal banget. Silahkan kalian mencobanya ya teman-teman semua. Ini adalah candil ubi ungu. Alam mamang foo.